gapai cita dan cinta. Yeah. Hei sahabat setia, hidupmu. Ini bisa cepetan dikit gak? Udah telat nih gue. Oh iya, jangan bikin gue pamit dong. Maaf ya, saya terlambat baru pulang kuliah. Saya ada jadwal untuk panggilan casting yang kedua hari ini. Belum jadi artis aja, udah telat. Nama? Kay. Maaf ya, Mas. Ya udah, tunggu dipanggil aja. Katanya produsernya mau ketemu saya langsung. Dia udah lihat castingan saya yang kemarin dan dia suka. Emang kamu siapa? Dian Sastro. Ntar kalau ada barang baru kabarin aja. Sorry gue telat. Dosennya rese. Naksir kali dosennya sama lo. Ih, udah bangkotan gitu. Mbak, di sini tuh jual kaosnya Rolling Stone nggak ya? Yang gambarnya gigi. Ada, tapi tahu gue gambarnya bibir ya, bukan gigi. Itu nggak yang logonya Rolling Stone? Iya, itu logonya bibir, Mas. Itu loh yang lambang logonya itu, gigi. Coba saya lihat dulu. Yang ini kan? Ah, ini mah palsu, Mbak. Kemarin tuh saya lihat yang gambar gigi. Yeay, boneng kali maksud Mas, bukan Rolling Stones. Jadi kamu rela ninggalin aku cuma gara-gara tante yang kaya? Mau beliin kamu apartemen? Rela? Rela? Kenapa? Emangnya gak cukup aku bayarin kamu kos-kosan? Serius kayak gitu dialognya? Iya. Dalam banget ya. Ya elah, hari gini ngebahas dialog. Senat rontu ya, yang penting modal nangis, teriak, sama melotot.
Oke. Okay. Aduh, doain ya semoga lancar. Ih, gila aja. Ini kan gue berdoa buat diri gue sendiri kali, ya enggak? Kalian pasti sudah tahu kan maksud dan tujuan saya malam-malam begini ada di sini, bukannya di rumah ngurusin suami saya. Saya tahu, pasti mau nagih kan. Suami ibu tuh pasti bangga punya istri wanita karir seperti ibu. Sudah beberapa bulan ini saya tunggu setengah pembayaran rumah kontrakan ini dari Nak K belum masuk juga. Begitu juga tagihan listrik. Sudah nunggak 2 bulan belum dibayar juga. Kalau begini terus. Tenang, Bu. Minggu depan ibu bisa terima pembayaran kontrak rumah ini berikut dengan tunggakan listriknya. Oh iya? Kayaknya saya sudah hafal deh kata-kata ini dari berbulan-bulan yang lalu. Kamu pikir saya ini tuli apa tolol? Tolol sih enggak, tapi kalau tuli faktor U bisa pengaruh. Maksudnya? Enggak, Bu. Oke, baru aja dikontrak 4 judul sinetron. Jadi saya jamin dia pasti bisa melunasi uang kontrak rumah. Oh iya? Dari tahun lalu juga ngomongnya begitu. Oh, lihat aja. Nanti saya tunjukin kontraknya ke depan muka ibu. Saya itu nggak butuh kontrak. Selama uang itu belum ada di depan muka saya nggak bisa pegang omongan kamu. Sabar, Bu. Kali ini ibu bisa pegang kok omongan Kay. Iya kan, Kay? Jadi, gimana Pak? Gimana apanya? Kontrak saya. Oh tenang, itu bisa diatur secepatnya. Don't worry. Jadi, saya kapan bisa baca skenarionya? Anytime. Anytime. Kapan aja you mau. Oh, jadi skenarionya udah ada? Oh, belum. Loh. Begini. Minggu depan ayah ada mau pergi ke Perancis untuk menghadiri festival film internasional. I mau you ikut temani ayah di sana. Oh, film bapak ada masuk festival? Nggak ada, ayah cuma pengen tampil aja di sana. Biar eksis. Gue mau ngomong sama lo. Gimana? Udah dikasih belum kontraknya? Perapaan? Ya kontrak sinetron lo lah, apalagi. Kenapa sih? Kayaknya ada yang salah deh. Tapi gue baru nyadar ya. Dan itu ternyata cakep juga ya. Kenapa lo gak pacaran sama dia? Udah deh, salah apanya? Masa ya? Belum apa-apa dia ngajakin gue ke festival film di Prancis. Bukannya harus lo senang. Mungkin lo berbakat banget, makanya lo diajak sana. Berbakat mungkin iya. Tapi kayak masih banyak deh artis yang jauh lebih hebat dibanding gue yang bisa dibawa ke sana. Nah gue, boro-boro main film, jadi figuran di sinetron aja gak pernah. Iya juga sih. Udah gitu, malam ini dia ngajakin gue makan malam. Mungkin emang gitu kali prosedurnya di sinetron. Artis mesti makan malam sama produser. Cit, denger ya. Kalau belum kontrak gini dia udah minta banyak. Gimana kalau udah kontrak? Bisa-bisa gue jadi bini sekian ya, tau gak? Lagi sibuk ya? Siap minta bacaan SMS lagi? Gue kayaknya gak mau nemuin dia deh. Gue takut aja ntar minuman gue dimacem-macemin, terus besok paginya waktu gue bangun tidur si Amita baca di sebelah gue. Enggak deh. Lo jangan negatif tinggi dulu lah. Gue lebih baik negatif thinking kan daripada positif hamil. Banyak kan kejadian kayak gitu yang kita baca. Terus kontrak sinetron lo yang 4 judul gimana?
Duh, ya itu dia yang sekarang jadi pikiran gue. Mana gue udah telanjur ngegetak si bulldozer lagi. Mau dikemanain coba muka gue? Muka lo sih gak kemana-mana. Cuma lo bayar kontrakan dari mana? Jadi kontraknya batal lagi? Iya, Bu. Udah saya duga. Saya lebih milih harga diri. Kalau harga sewa kontrakan gimana? Ya udah deh, Bu. Saya keluar aja dari rumah ini. Jangan. Bu, saya akan bantuin Kay buat nyari uang bayar kontrakan rumah ini secepat mungkin. Saya tuh bukannya kejam ya. Tapi hari gini saya juga butuh duit. Saya juga gak tega lihat kalian keleleran di pinggir jalan. Emangnya kita ayam keleleran? Sadis amat. Oke, gini deh. Sambil kalian cari solusi buat masalah kalian, saya ada jalan keluarnya. Teman saya di Bandung itu mau nitipin anaknya dan teman anaknya sama saya di Jakarta. Mereka kuliah di Jakarta tapi belum punya tempat tinggal. Jadi saya mau masukin mereka tinggal di sini. Biar biaya hidup kalian juga kan lebih ringan dibagi berempat. Setuju kan? Setuju. Loh, kita kan belum bilang setuju. Loh, saya kan gak minta persetujuan kalian. Cuma itu win-win solution-nya. Yaudah deh, Bu. Kita terima. Kita kan nggak tahu orang yang masuk itu cocok nggak sama kita. Gimana kalau ternyata mereka psycho? Atau bandar narkoba? Atau malah simpenan om-om? Terus mau gimana lagi? Gue tuh nggak punya pilihan lain. Kontrak sinetron gue batal. Dan lo tau sendiri kan, keuangan bokap gue parah semenjak perusahaannya bangkrut. Terus? Kita harus hidup berdampingan secara damai biarpun mereka psycho. Udah deh, Cit. Untuk sementara waktu siapapun yang nyewa kita terima aja. Osama Bin Laden ke, Idi Amin, Sumanto, Sumanti. Cit ya, Cit ayo dong demi gue. Iya, iya. Cari siapa? Ayo masuk, yuk yuk. Nah ini nih rumahnya nih ya. Yuk yuk. Nah di sini ruang tamunya. Jadi kalau mau nerima tamu di sini aja ya. Terus kalau mau baca, belajar di sinilah tempatnya ya. Di sana ada ruang TV. Kalau mau nonton TV di sini juga boleh ya. Nah kalau kamar kalian tuh yang sebelah situ. Jadi di situ nanti kalian tidurnya ya. Kenapa nggak bilang-bilang sih kalau mau datang? Thanksin kan kita belum mandi, belum apa-apa udah ketahuan jeleknya. Tampilan lu gimana? Jelek. Kalau rambut lu tuh eksis banget. Jadi, ini teman kontrakan baru kalian. Nesta dan Aldi. Tapi ibu gak bilang kalau ternyata yang bakal kontrak di sini cowok. Kalian gak nanya? Iya, Cit. Kita kan gak nanya. Ya, tapi harusnya ibu bilang dulu dong. Cit, ingat. Osama Bin Laden, Idi Amin, Sumanto, Sumanti. Kenapa? Kalian keberatan? Enggak kok, Bu. Kita gak keberatan. Kita. Yang pasti saya akan terus mengawasi kalian di sini. Bukan berarti kalian tinggal bersama tanpa orang tua, tidak ada yang mengawasi. Saya nggak mau kalian macam-macam ya. Apalagi yang berhubungan narkoba dan seks bebas. Ngerti, Kay? Loh, kok gila seks bebas tiaran ke saya sih? Ibu nggak usah khawatir deh. Mereka berdua bukan tipe kita kok. Yakin loh. Ibu bisa percaya kok. Kita nggak akan macam-macam di sini.
Gila, gue baru nyadar. Bawahan lo banyak banget sih. Kita kan bakalan tinggal lama di sini. Udah kayak mama, tau gak? Kalau pergi udah kayak mau ngungsi. Aduh, berat nih. Angkatin dong. Jangan manja deh, angkat sendiri. Berat, lo kan kuat. Najis. Berat banget. Apaan isinya? Baju. Sebanyak ini? Mau ngapain? Fashion show. Ntar lu juga kan yang pake. Gua tahu. Lu pasti cuma asal bawa kan? Angkat. Apa perlu gue gendong juga lo? Lama-lama udah kayak malu aja gue. Duh, mau belanja aja dan anaknya mau ke disco. Buruan, kek. Mau nampang sama siapa sih di supermarket? Citra, lo gak lihat apa sekarang tuh ada dua cowok keren di rumah kita. Siapa tahu aja bisa diprospek jangka panjang. Eh, kalau mau ngomongin jangka panjang, jangan cowok mulu dipikirin. Uang kontrakan tuh pikirin. Eh, tungguin dong, Citra. Najis. Segala bantal dibawa juga. Kenapa gak bawa kasur aja sekalian? Eh, gak sayang gue tuh Nesta, bisa tidur. Cemen banget bawa bantal. Hei. Hei. Kita pada mau ke supermarket. Mau nitip? Gak ada. Oh, oke. Ya udah kita duluan ya. Bye. Nesta, gak lucu deh. Kenapa? Takutnya bisa bobo ya? Kasian. Siniin mental gue tuh. Nesta. Wangi amat. Pada belum bangun ya? Tahu. Pagi. Pada mau kuliah ya? Iya. Gak sarapan dulu? Tuh Citra lagi bikin roti. Buat gue sendiri kali. Enggak deh. Sarapan di kampus aja. Gue duluan ya. Dah. Cabut dulu ya. Ngapain sih tuh cewek senyum-senyum mulu sama lo? Kayak ada yang salah sama rahangnya. Bete gue. Gitu aja dibetein. Gue yakin, pasti dia suka sama lo. Ya biarin aja lah. Maksud lo apa? Kok dibiarin aja? Ya kalau ada orang yang senyum-senyum sama gue, masa gue larang sih? Lagian itu bukan berarti dia suka sama gue kan? Tapi gimana kalau dia suka sama lo? Udah deh, jangan cerewet. Mendadak jadi seger banget ya rumah kita. Seger apanya? Belum apa-apa mereka udah mendominasi ruang TV. Lo gak lihat rumah kita kayak sarang tikus tuh gak berantakan? Ya gak apa-apa lah, Cit. Di zaman yang katanya jumlah cowok tuh lebih sedikit daripada jumlah cewek, harusnya kita bersyukur di hadapan kita ada dua cowok sekaligus. Masa lo gak seneng sih ada dua cowok keren kayak gitu? Kenapa sih gue mesti dipaksa main beginian? Lo kan tahu, gue gak suka.
Udah. Biar rucuan dikit. Lagian tuh cewek-cewek pasti lagi merhatiin kita. Oh, jadi karena itu gue mesti harus main PS. Kenapa? Emangnya lu mau main masak-masakan? Lu kenapa jadi jaim banget sih kalau depan cewek-cewek? Bukan jaim, tapi berwibawa. Kalau dilihat dari penampilannya, pasti mereka ceweknya banyak. Kenapa? Nih, minum. Makanya, kalau makan pelan-pelan. Dikunyah dulu, jangan langsung ditelan. Lu kan bukan buaya. Nih, minum. Minum. Kenapa sih? Lu mesra banget sih. Jauhnya tangan lu dari punggung gua. Kenapa? Gua kan cuma nolongin lu. Gua cuma keselak. Belum mau mati. Ya, gua juga cuma ngusap punggung lu. Kan ngasih napas buatan. Maksud gue, apa kata cewek-cewek itu melihat kita kayak gini, bloon? Mereka akrab banget ya. Iya, kayak adik kakak. Lucu kali ya. Kalau kita pacaran, tinggal serumah. Gua sama Nesta, lo sama Aldi. Lucu kali ya kalau kita tidur aja daripada berhayal yang enggak-enggak. Mereka pasti lagi ngebayangin tidur sama kita. Pergi. Iya. Mau kuliah. Hari ini gak ada kuliah. Gak ada. Sini. Pergi dulu ya. Kenapa jadi Tarzan sih di rumah ini? Dia pikir dia tinggal di hutan. Lo lihat bodinya gak? Dahsyat. Abang-abang yang lagi bangun rumah juga banyak yang bentuknya kayak gitu. Biasa aja deh. Pamer terus. Dipamerin aja terus badannya. Curi yang banget sih kayak cewek. Kalau gaya lu kayak gini terus, lama-lama cewek-cewek itu bisa mikir kita yang enggak-enggak. Cuman dikit kayak gaya lu. Emang cowok kayak gimana? Lanjang depan cewek, gitu. Berpesona. Bentek. Udah deh. Lu jangan terlalu overprotective sama gua. Gua pusing kalau cemburan kayak gitu. Gua cuma gak pengen lu kenapa-napa. Makan jeruk. Aduh, Di. Lu ini masuk angin. Makanya kalau tidur pakai baju dong, jangan koran doang. Rese lu, siapa yang tidur pakai kolor? Aduh. Saya cuma mau ngecek aja. Kalian berdua baik-baik aja kan di sini? Baik, Bu. Baik, Bu. Cuman tapi ini, Bu, Adi masuk angin. Masuk angin? Lu mijitin gua apa ngerupukin tulang gua sih? Sakit monyet. Iya, Bu. Saya masuk angin.
Aduh, bu. Ini biar ini bu. Keluar semuanya. Aduh, bu, ampun. Saya dipijetin kok kayak ditindih kuda nil, bu. Lama-lama bukan cuma angin yang keluar, bu. Usus saya bisa keluar semua. Udah, diam. Ini mau keluar nih. Ya. Nesta, mana lu? Tanggung jawab nih. Aduh, punggung saya, bu. Gue cabut dulu ya. Eh, rese lu, mau kemana? Mau daftar fitness. Aduh, saya janji bu, gak masuk angin lagi. Ya, ibu. Masak apa? Hah? Yang pasti sih yang simpel-simpel aja. Lu suka masak? Lumayan. Mau gua bantuin? Lo? Emang lo bisa masak? Bisa sih, tapi gak jago. Boleh. Cowok kayak lo jago masak? Gak ada salahnya kan, cowok jago masak? Enggak sih, cuma langka aja. Mungkin 1 dibanding 1000 lah. Eh, goreng ayamnya jangan kelamaan, ntar gosong. Lagian kalau goreng ayam, apinya jangan terlalu besar, ntar matangnya gak rata. Hey. Eh, bentar ya. Mau bereknya gue pinjam dulu. Lo ngapain sih pakai panen di masak segala? Udah deh, jiwa mau berek lo disimpan aja. Emang kenapa kalau gue masak? Cowok hobi ke dapur itu, it's so gay, man. Itu sama aja lu ngasih stempel gay di jidat lu. Oh ya, terus kalau lu hobinya fitness, orang akan mikir kalau lu gay. Eh, seenggaknya itu masih lebih maco dibanding masak. Abis ini mau apa lagi? Ngerangkai bunga sama Citra. Kalau iya kenapa? Udah deh. Lu mesti pakai teori gua. Coklat, strawberry. Lo harus ngebentuk image kalau lo ini ibaratnya coklat. Walau rasanya sebenarnya strawberry. Lo harus bikin mereka percaya kalau lo adalah coklat. Oke, kalau itu mau lo. Ntar deh, gue angkat barbel, Pancitra. Gue kayak coklat. Cukup deh. Lu udah kalah.
aja. Oh, gak apa-apa, lu duluan aja. Enggak, lo duluan aja. Serius, gak apa-apa, lu duluan aja. Enggak, lo duluan aja. Bapak, lu duluan aja. Udah deh, gue duluan aja. Laperan gue nungguin lo berdua. Lu lagi diet karbohidrat kan? Jadi nasi dikit aja ya. Apaan sih? Biar gak berceceran makanannya. Emang lo pikir gue baik? Kok pada diem? Gak pada lapar? Lo duluan aja, Cer. Gue ya. Sorry deh, tadi gue kan cuma bercanda. Ingat ya, lu jangan sekali-sekali lagi kayak gitu. Gak lucu tau gak? Gue gak mau cewek-cewek itu mikir yang aneh-aneh tentang kita. Maksud lo, kalau mereka tahu kita gay, itu aneh. Jangan pernah ngucap kayak gitu lagi. Gua gak mau denger. Pada tidur, jadi pintunya nggak gue tutup. Nggak apa-apa kok. Maksudnya bukan yang nggak apa-apa nggak ditutup, tapi nggak apa-apa kalau dibuka. Bukan itu maksudnya. Lo ngerti kan maksud gue? Kau belum tidur? Nggak tahu nih, lagi susah tidur. Lo sendiri gak tidur? Lagi ngerjain tugas kampus. Ya udah, tidur ya. Night night. Nah, tidur juga. Ngerjain tugas. Lo tau gak? Barusan gue nggak sengaja ngeliat Nesta lagi pipis. Gue nggak tahu kata-kata apa yang tepat menggambarkan apa yang baru aja gue lihat. Kayak dapet durian runtuh atau kayak punggung merindukan bulan ya. Kalau buat gue kayak kesambar geledek. Ah Allah. Tapi Nesta tuh anaknya nice banget ya. Lo tuh ya, kebiasaan terlalu cepat nilai cowok sama terlalu cepat suka sama cowok. Tapi kali ini tuh beda. Gue bisa ngelihat kalau dia tuh anaknya emang nice beneran. Kadang lati pipis. Gue yakin lo bakal jadi perawan tua sampai umur lo 60 tahun. Kampus? Iya. Kok gak sama Citra? Hari ini dia kuliah siang. Aldi mana? Gak enak badan katanya.
barengan aja. Gue anterin. Boleh. Bu Ratna pernah bilang, katanya lu lagi nyari kerja. Iya, gue mau kerja apa aja deh asal kerjaannya benar. Emangnya lu butuh duit banget? Iya, soalnya gue udah gak bisa ngandelin orang tua gue lagi. Kenapa? Emang gue gak kelihatan kayak orang yang butuh duit ya? Enggak. Kasian banget. Ntar gue bantuin deh cariin lo kerjaan. Tapi kadang kau terlihat seperti itu. Nih, susu buat lo. Minum ya biar badannya enakan. Makasih. Lo gak apa-apa gue tinggal sendiri? Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa ditinggal sendiri? Gue cuma gak enak badan aja kok. Ntar lagi juga baik kan? Apa sih? Gue yang pesenin makanan, tapi lo yang bayar gimana? Sip. Oke. Okay. Halo Mas, minta bakso sumsumnya satu, terus bakso atomnya satu, terus minumnya itu dua. Bila aku jatuh cinta, aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila aku jatuh cinta. Gua udah dapet tempat kerjaan buat lo. Oh ya? Ada satu kafe punya teman bokap gua. Tapi lu harus datang dulu buat interview. Gak apa-apa kan? Serius lo? Aduh, thank you banget, thank you. Aduh, gua sedang banget, thank you, thank you. Sorry, gue ngomongnya muncrat ya? Aduh, sorry, terlalu bersemangat. Gak apa-apa, udah biasa kok. Hah? Maksud lo gue ngomongnya muncrat terus? Sampai banjir, tenang aja. Ya udah deh, besok lo gue ngomong sama lo. Lo pakai masker aja deh. Gimana? Udah enak kan badannya? Lumayan. Makan dulu yuk. Gue udah beliin makanan. Ntar deh, gue nyusul. Nunggu Nesta. Nungguin Nesta? Ih, ger banget dia ditungguin. Emang dia siapa? Ya udah deh. Kok HP-nya gak diangkat sih? Pacarnya yang nelpon. Hah? Eh, bukan. Boong. Pasti takut ketahuan pergi sama cewek. Enggak, teman. Emang rese banget tuh anaknya.
Lo lagi gak nafsu makan ya? Kapan-kapan lo main dong ke distro gue. Bajunya keren-keren loh. Pasti lo suka deh. Kalau lo suka kaos yang metal-metal juga banyak. Tapi lo anak metal bukan ya? Nessa sama Keiko belum pulang juga ya? Kemana sih mereka? Gak tau. Lo gak telepon Kei? Ngapain? Udah sama-sama gede ini. Emang kenapa sih? Kok kayaknya lo kepikiran banget? Mikirin Nesta? Ih, ngapain juga mikirin dia? Dia mikirin gue aja. Dalam banget. Gue kan gak bilang lo mikirin Nesta. Iya, yeah, ya. Yeah. Jangan-jangan si Kei benar lagi. Bisa-bisa gue perawan terus sampai umur gue 60 tahun. Kenapa telepon gue gak dijawab? Gue teleponin dari tadi. Lu kemana aja sih? Cerewet banget sih. Tadi HP-nya ketinggalan di mobil. Berjam-jam. Lu jangan bohongin gue deh. Lu lagi ngapain sih? Ini lagi di jalan. Habis pulang makan. Makan? Makan di mana? Lu ngapain aja sama dia? Enggak ngapa-ngapain. Udah deh, enggak usah cerewet. Apa? Lu enggak suka gua cerewet? Sorry ya, nyokap gua. Tadi dia nyebutnya cowok ke cewek ya? Sob. Sampai besok ya. Nyokap lo namanya Sobirin. Ribut sama cewek lo ya? Enggak. Tapi sama cewek ya? Enggak. Maksud gue emang bukan cewek lo, tapi cewek kan? Lupain aja. Ada apa lagi sih? Lu ada apa-apa ya sama Kei? Emang kenapa? Gua gak boleh bergaul sama cewek. Lu pasti ada apa-apanya sama dia. Aku. Lu posesif banget sih. Udah kayak cewek. Suka-suka gua dong mau bergaul sama siapa juga mau. Oh, jadi sekarang suka-suka lu mau ngapain aja? Lu kan tahu gue lagi sakit, peduli dikit kek. Aduh, lu manja banget sih. Orang cuma ngenak badan doang kan. Udah. Lo mau apa? Mau gue bikin sus panas?
Ya udah, gue bikinin. Jangan jutek terus. Makasih ya, Mbak. Kalau gue denger cerita lo sih, gue rada-rada curiga ya. Maksud lo? Masa ada sih cewek kayak lo, dia masih lempeng-lempeng aja? Gak melintir sedikit pun. Gitu ya? Bukan karena guenya? Kalau gak percaya, lo tes aja lagi. Iya ya. Masih meluk, akan mencerat. Gue seneng-seneng aja, Pak. Rese deh. Makasih ya. Iya, cabut yuk. Hai, Di. Udah lama ya? Ini, dari kafenya belum kebangun sampai udah jadi. Sorry ya. Gue ke toilet dulu ya. Iya. Cutek banget. Perasaan, gue janjian sama lo doang di sini. Kok ada Kay? Tadi gue nganterin dia ngelamar kerja. Kasian kan? Masuk gue turunin dia tengah jalan. Lagian kenapa sih? Kita-kita ini. Oh, jadi sekarang kita yang bertiga. Belum pada pesen. Gue pesenin deh. Nesta, gue pesenin yang biasanya ya. Aldi? Gue udah. Tunggu ya. Nes. Sayurnya dipisah kan? Iya. Oh. Jadi sekarang dia udah hafal menu makanan lo. Apalagi yang dia tahu selain sayurnya dipisah. Dia tahu kalau lo tidurnya ngiler. Kayaknya model rambut lo udah gak jelas deh. Bagusan dipotong, biar rapian dikit. Ntar gue temenin deh ke salonnya. Iya ya. Potong kali ya? Enggak ah. Menurut gue bagus kayak gitu. Potong dikit, sininya aja ya. Gak usah dipotong. Pasti keren deh. Udah keren kok. Ya terserah sih kalau misalnya mau dengerin Aldi. Enggak. Dipotong sih emang bagus. Tapi bentar ya, kita berembuk sama-sama. Model yang cocok kayak apa? Udah gak dapat RT berembuk. Satu lagi. Kenapa? Nggak tau nih, kayak ada yang masuk ke mata. Sini gue lihat. Tuh kan. Bulu mata lu nih masuk ke mata lu. Makasih. Ada yang kangen ya artinya. Oh ya? Giliran gue ya? Ini bukan pesanan saya deh. Masa sih? Emang saya kelihatan rakus apa? Mbak, itu kayak pesanan kita deh. Kan? Mainnya jangan fisik dong. Maaf ya.
di sini? Iya. Mau nungguin lu pulang aja. Penasaran, pengen tahu hari pertama lu kerja. Wah, capek. Mana banyak salah nganter orderan makanan lagi. Maklum, belum biasa. Tapi senang kok. Cabut yuk. Kemana? Udah, ikut aja. Kali ini harus berhasil. Lo lagi kenapa sih? Kok kayaknya banyak pikiran? Gak apa-apa. Lagi mikirin pacar lo ya? Kok gak pernah diajak kesini? Enggak. Pacar lo pasti cantik ya? Enggak. Jelek maksud lo? Apa ganteng? Kenapa? Bagus ya pemandangannya di sini. Gue gak nyangka kalau ternyata gedung-gedung ini kalau malam cantik banget ya lampu-lampunya. Dari tadi diem aja. Enggak. Maksud gue masa pacar sendiri nggak tahu sih. Gue emang udah punya pacar. Gak cantik, tapi juga nggak jelek. Dan sekarang gue lagi malas banget ngomongin dia. Kenapa emangnya? Oh, enggak apa-apa. Jatuh cinta, aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila aku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan. Datang padaku dan menemani aku.
makanya. Iya. Lodi, lo udah kelar makannya? Sakit perut kali. Oh, jadi sekarang udah aku kamu nih. Apaan sih? Lu jangan bohongin gue deh. Lu ada apa-apanya kan sama Kay? Jadi ini yang lu bilang teori coklat strawberry itu? Sekarang jawab gue. Lu coklat apa lu strawberry? Jadi lu serius sama Nesta? Iya. Dia udah nyatain perasaannya ke gue. Romantis banget. Gue gak nyangka cowok kayak dia itu bisa seromantis. Duh, tadinya gue pikir di dunia ini udah gak ada lagi cowok romantis. Dan lo tau gak, Nesta itu ciumannya dahsyat. Best of the best. Masa sih? Dia serius nyium lo? Iya. Kok lo ngeraguin gitu? Emang dia bisa? Ya bisa lah. Gua harap lo gak berubah. Gua percaya sama lo. Nyium, nyium atau nyium pipi? Nyium, nyium. Emang kenapa sih, Cit? Pakai perasaan? Ya pakai bibir lah. Aduh, gue tahu, tapi pakai perasaan juga nggak? Ya iyalah. Emang kenapa sih, Cit? Nggak apa-apa. Penasaran aja. Ngapain sini? Fitness. Kenapa? Lu sengaja ngikutin gue? Lo, kata lo gue mesti cari hobi yang macuan dikit. Ngapain sih ngingetin gue? Kenapa? Masalah? Takut diperhatiin orang? Gak ada yang peduli kok sama kita. Lu mau ngapain sih sebenarnya? Ntar malam keluarga gue mau datang. Kita mau makan malam sama-sama. Gue pengen lu nemenin gue. Ngapain? Itu kan acara keluarga lu. Udah kayak suami istri aja gue nemenin lu. Justru itu. Gue pengen kenalin lu sama mereka. Lu udah gila ya? Lu mau bikin mereka stroke? Lu pikir bisa segampang itu orang terima keadaan lu? Gak mungkin selamanya nutupin ini dari mereka. Mereka harus tahu keadaan gue. Terus? Lu bawa gue maksudnya biar apa?
biar kita berdua dikawinin? Gitu? Gak ada. Gua gak mau ikut-ikutan urusan lo itu. Mendingan lo pikirin lagi deh ide gila lo itu. Dan jangan pernah bawa gue. Oh iya, lo balik sendiri aja. Gue masih ada urusan lain. Gimana rasanya tinggal di sini? Kamu senang, Aldi? Senang. Teman-teman kamu mana? Belum pada pulang. Kamu jadi kan daftar di klub sepak bola kampus? Enggak. Kenapa? Sayang banget. Dari dulu kan kamu berbakat main bola. Dari dulu kan papa yang maksa aku main bola. Aku gak pernah suka. Ya itu obsesi papamu, pengen jadi pemain bola kan? Papa gak pernah maksa kamu. Tapi sayang kan, kalau bakat main bola kamu disia-siakan begitu saja. Lagian, olahraga bagus buat perkembangan jiwa kamu. Buat perkembangan jiwaku apa? Jiwaku baik-baik aja. Atau papa sebenarnya malu, aku gak seperti anak laki-laki yang ada di pikiran papa. Dan papa selalu maksa aku untuk jadi apa yang seperti papa mau. Aldi? Enggak, Aldi udah bosan didikte terus sama papa. Dan udah saatnya papa harus bisa nerima keadaan Aldi yang sebenarnya. Aldi, kamu masih muda. Jiwa kamu masih labil. Sudah sepantasnya papa sebagai orang tua mengarahkan kamu. Mengarahkan apa lagi? Justru sekarang papa yang harusnya bisa nerima kenyataan. Kalau aku gay. Sendiri gimana? Mama bisa nerima keadaan Aldi. Mama minta kamu menarik semua ucapan kamu itu tadi dan kembali menjadi Aldi yang normal ya sayang. Ya Aldi, Mama pergi dulu ya. Kamu jaga diri kamu baik-baik. Thank you.
duluan deh, tak terlat. Gue udah ngomong sama orang tua gue. Lu benar-benar udah gila. Mulai sekarang, gue udah gak mau pura-pura lagi. Gue gak mau ada lagi yang ditutup-tutupin soal hubungan kita. Gue capek. Maksud lo? Lo pengen kita jalan-jalan ke mall, ke kampus, sambil gandengan tangan, gitu? Emang kenapa? Apa salahnya kayak gitu? Lo pikir lo tuh hidup di mana? Kadang lo tuh terlalu naif, tau gak? Makanya gue butuh dukungan lo. Tapi Di, sekarang gue mau lo berdua jujur. Ada apa sih sama lo berdua? Gak ada apa-apa kok. Tadi itu kita cuma... Apa? Lo masih mau bersandiwara terus? Jelas-jelas mereka berdua udah ngeliat kita ciuman. Ed, tunggu-tunggu. Itu bukan ciuman yang seperti lo berdua pikirin. Itu gak serius. Maksud lo, tadi itu cuma main-main? Udah deh, mendingan kalian to the point aja. Gua sama Nesta pacaran. Berdua jadi selama ini kamu bohongin aku, iya? Jawab dong. Kayak denger, aku gak bohongin kamu. Jadi, aku cuma sandiwara doang. Thank you.
Aku gak mau ngeliat kamu lagi. Ketika pelukku tak lagi berarti, kau memilih pemandangannya di sini untuk akhiri. Gua nggak nyangka kalau ternyata gedung-gedung ini kalau malam cantik banget ya lampu-lampunya. Kau hempaskan aku tak berdaya. Kenapa dia tega bikin kayak gini sama gue? Dia udah bohongin gue, Cit. Gue benci sama Nesta, dia tuh jahat. Gua minta maaf. Buat apa? Karena udah ngancurin semuanya. Di. Gua harap lu bisa ngerti. Kita masih muda. Masih nyari apa yang terbaik buat kita. Lu juga sadar kan? Apa yang kita jalanin itu gak ada masa depan. Oh, jadi karena itu lu ninggalin gua demi Kay. Karena dengan dia masa depannya lebih jelas. Bukan karena itu. Terus apa? Gua beneran cinta sama Kay. Lu beneran cinta sama Kay? Atau lu cuma berusaha nyangkal keadaan lu yang sebenarnya? Biar lu bisa dicap normal sama orang banyak. Gua cinta sama Kay.
Akhirnya kesini juga. Iya nih, lagi nggak tahu mau ngapain. Edan, kenalin ini roommate gue Aldi. Dan Aldi. Edan, gue izin bentar aja, gue ada urusan sama Aldi, ya? Duluan ya. Sekarang lu pasti nganggap gua aneh ya? Enggak, gua malah lebih lega udah tahu siapa lo sebenarnya. Jadi gua enggak usah terlalu banyak ngaca lagi. Coba semua orang bisa terbuka lo. Mungkin hidup gua jadi lebih gampang. Gue tersiksa lagi kayak gini. Mesti hidup sama image yang orang-orang mau. Tapi bukan diri gue sendiri. Tapi gue ngargain kejujuran lo. Gak semua orang seberani lo. Yang pasti gue bukan pengecut kayak Nesta. Nesta juga bukan pengecut lagi. Buktinya dia berani ngungkapin perasaan yang dia rasain sama Kay. Gue tahu itu pasti nyakitin buat lo. Tapi mungkin emang itu pilihan Nesta. Lo udah nentuin pilihan hidup lo sendiri, dan Nesta juga nentuin pilihannya sendiri. Ngapain kamu di sini? Aku mau ngomong sama kamu, Kay. Aku gak mau ngomong apa-apa lagi sama kamu. Sebentar aja, Kim. Kamu gak lihat kalau sekarang aku lagi sibuk? Oke. Aku pengen nanya, apa aku kelihatan seperti cowok di depan mata kamu? Waktu kamu nyium aku, kau mikirin aku, kau mikirin cowok lain. Seandainya kau tahu betapa ku sangat ingin kau dirimu. Seandainya kau tahu apa yang ada di dalam isi. Kebanyakan. Kok gitu sih? Ini lebih segini-segini nih, segini-segini tuh. Kayak gitu. Di. Bantuin gue masak ya. Kayaknya gak bisa diandelin nih. Ya. Awas ya. Kok gak boleh ngelak. Harus dari dulu. Kata Citra, lo pinter masak ya? Biasa aja. Biasa
Terus apaan? Jago lagi. Pada diam. Kenapa? Ganggu ya gue? Oke, gue pergi. Have fun. Pesta ya? Kenapa pada diem? Jawab dong. Lo mabuk ya? Ganggu ya gue? Gue ngerti kok kalau lo semua benci sama gue. Kalau lo mau gue pergi dari sini, gue pergi. Tapi sebelum gue pergi, gue cuma pengen bilang, Di, gue minta maaf. Gue udah nyakitin lo. Mungkin selama ini kita udah salah ngartiin hubungan kita. Dan buat kamu, Kay, kesalahanku karena aku jatuh cinta sama kamu. Itu tulus. Dan untuk itu, aku gak akan pernah minta maaf. Udah denger kan? Terus gimana? Lo mau Nesta pergi?
ngerti kan? Ini berat banget buat gue. Gue minta maaf. Kita udah 2 tahun sama-sama. Jadi gak gampang buat gue bisa terima ini semua. Tapi lu juga harus tahu, kalau selama 2 tahun ini gue banyak nyimpen keraguan, kebingungan dengan perasaan gue dan dengan hubungan kita. Sampai gue ketemu Kay untuk pertama kalinya, gue yakin dengan apa yang gue jalanin. Dan gue yakin ini pilihan gue. Gue care sama lo, dan itu gak akan pernah berubah. Jadi itu udah jadi pilihan lo. Lo akan terus jadi sahabat gue kan? Jalanin apapun yang jadi pilihan hidup lo. Dan gue akan terus support lo. Tutup. Aku mau ngomong sama kamu. Ken, kalau masih mau ngobrol, santai aja ya. Kita cabut dulu ya. Oke? Okay? Oke, okay, thanks, man. Cheers, man. Sip. Good, man. Thanks. Please. Dengerin aku sekali ini aja. Abis itu aku akan pergi. Hilang dari hidup kamu. Mau ngomong apa lagi? Udah deh, aku tuh gak enak sama manajer aku. Mendingan kamu pulang. Please, Kay. Dengerin aku sekali ini aja. Kamu udah ngerencanain ini ya? Iya. Yeah. Demi kamu, demi nyakinin kamu untuk terakhir kalinya, kalau aku gak pernah bohongin kamu soal apa yang aku rasain sama kamu, aku memang punya salah, Kay. Tapi aku gak akan pernah menganggap kalau rasa sayang aku sama kamu adalah suatu kesalahan. Karena itu benar. Itu benar yang aku rasain.
beneran, Kay. Aku sayang sama kamu. Kamu udah gak percaya lagi sama aku. Kalau gitu, aku akan pergi. Seandainya kau tahu betapa ku sangat inginkan dirimu. Seandainya kau tahu apa yang ada di dalam isi hatiku. Tolong cepetan sedikit gak, Pak? Aku udah bilang aku mau pergi. Enak banget ya, kamu bilang mau pergi gitu aja. Setelah kamu ngomong panjang lebar, berusaha meyakin aku, terus setelah aku lari setengah jam karena taksi aku mogok, kamu mau pergi gitu aja. Emangnya kenapa kamu sih lari? Harusnya kamu mikir dong kenapa aku bela-belain lari segala. Karena aku. Bukan, karena aku mau jadi sprinter. Lo mikir dong, kakiku udah mau copot kayak gini karena siapa? Karena aku? Iya, karena kamu! Jadi kamu percaya sama aku?
ini, kamu mesti pijitin kaki aku. Kamu minta apa aja aku kasih. Kita di